Terakhir, saudara, dua pria tewas di dalam sumur. Berniat menguras sumur, dua pria di Kabupaten Bogor, Jawa Barat justru tewas keracunan gas CO2. Petugas gabungan langsung berupaya mengevakuasi jenazah para korban. Inilah detik-detik upaya evakuasi dua jenazah yang meninggal dunia di dalam sumur. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu. Dengan mengerahkan peralatan lengkap, para petugas gabungan tak mau menyerah meski kondisi sumur sempit dan sempat membuat proses evakuasi terhambat. Dari keterangan saksi, kedua korban sebelumnya hendak menguras sumur lantaran ada bangkai kucing yang menimbulkan bau. Mereka menggunakan mesin sedot, namun di tengah pekerjaan, para korban diduga keracunan gas CO2 dan meninggal dunia. Korban tersebut sedang menyedot air menggunakan mesin Alcon. Pada saat mesin tersebut mati, ada seorang yang turun ke bawah mencoba membetulkan. Tiba-tiba tidak sadarkan diri. Itu ya korban yang pertama. Kemudian korban yang kedua mencoba membantu turun. Sama kehabisan napas diduga karena adanya gas ya dari alat pompa tersebut. Kedua korban berhasil dievakuasi dengan menggunakan katrol. Jenazah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Tim Liputan, Kompas TV.